Terus orangnya jadi doggy. Jadi monyet. Iya, monyet mati. Monyet jangan mati dong. Bangun. Oh, bisa dihidupin lagi, coy. Bisa dihidupin lagi menjadi doggy dan doginya kayak diserang gua, lu yang mati, kocak. Berani-beranian lagi nyerang gua dah. Coy, helikopter. Gua paling seneng tuh helikopter. Aku berag. Mana nih? Ah, kalian lihat sendiri, coy. Main GTA 5 lagi. Dan hari ini kita bakal lanjutin lagi petualangan kita di Los Santos. Dan seperti biasa, kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dulu biar kita lanjutin terus GTA-nya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, oke? Okay? Pencet tombol subscribe-nya, gue hitung sampai 5. Tua gepet mah, pencet. Terus hari ini tuh rencananya gue bakalan ngapain nih, coy? Waduh, BTW gue udah ganti motor nih. Ganti motor jadi Vespa karena motor saya yang sebelumnya itu ditarik leasing, coy. Belum bayar kreditan 3 bulan ya sudah ditarik. Nih gue pakai Vespa narik ojek pakai Vespa tetangga ini. Daripada gue agak kerja ya kan? Ntar istri gue agak masak. Gimana dong anak-anak gue kelaparan? Ya udah lah, bapalah. Kita minjem Vespa tetangga. Tapi nggak bilang. Bodoh amat. Ya sudah. Ini jalannya lama banget lagi Vespa. Kita kemanain sih? Oh, sini coy. Ya sudah. Seperti biasa kita awal-awal ngojek dulu ya kan, salah jalan kita kocak. Awal-awal kita ngojek dulu, ngojek. Nyari rezeki coy, habis itu baru kita ke konten utama. Biasanya kalau lagi ngojek pasti ada momen-momen seru, ini biasa aja ya. Tidak ada yang terlalu spesial. Ya sudah lah. Tumben tidak ada yang rusuh. Dan gue langsung dapat orderan, coy. Kemarin belum dapat orderan udah digebugin gue. Oke, amin. Dia mau kemana sih? Emi Sari Hotel. Oh, ini dia mau ke hotel, coy. Lu mau ngapain biang ke hotel? Ya ampun. Alhamdulillah dapat $38. Lumayan lah ya. Hari ini tuh rencananya kita bakalan berubah menjadi monster. Berubah jadi monster mulu, kocak. Kemarin gue nge-showcase monster The Gate. Tapi monsternya malah jadi Bigfoot. Terus thumbnailnya apa namanya thumbnailnya? Thumbnailnya Godzilla ya. Clickbait, bener-bener clickbait. Bodo amat lah ya. Tidak sesuai sama judul, coy. Yang jelas kemarin tuh berubah jadi monster, jadi sesuai lah ya, nggak apa-apa lah ya. Dan sekarang gue bakalan berubah menjadi Thanos Gaming, coy. Lu nggak tahu-tahuan lu. Identitas sebenarnya dari abang Gojek ini adalah Thanos, bukan Bigfoot, bukan Godzilla, bukan juga Monster The Gate, tapi Thanos Gaming. Nah lo, ini dia nih coy. Saya sudah berubah menjadi Thanos Gaming dan ini waduh keren sekali. Jalannya bener-bener kayak Thanos ini. Ampun dah. Waduh mantap sekali coy. Desain karakter mantap sekali dan sekarang gue udah bisa pakai desain karakter-karakter begini nih. Kita lompat dulu ya kan. Set. Nggak tahu-tahuan lo. Ngapain dia? Dia ngapain itu coy? Ada apa tuh? Ada meteor dong. Baru mulai sudah ngeluarin meteor ini Thanos. Nggak ada obat memang ya. Ya sudahlah. Pencet dulu tombol like-nya, biar meteor jatuh nih. Yang belum subscribe, gua jatuhin meteor. Ampun dat, subscribe, makanya subscribe. Nah. Betul ini Thanos-nya versi lama ya, coy. Mungkin versi baru nanti gua bakalan showcase lagi. Beda video. Kita mulai dulu dari Thanos versi lama ya. Ampun lu, lompat doang tinggi jatuh juga lu bener-bener. Terus kita ngapain dulu nih coy? Skill awal masa jatohin meteor? Kita lihat dulu skillnya. Skillnya ini ada beberapa, nggak terlalu banyak tapi sama kayak Monster The Gate. Kita mulai dari skill ini dulu kali ya. Keren coy. Sabar. Ini skill apa nih? Dari tulisannya tuh teleport car crash. Waduh. Teleport car crash apa tuh? Kita coba lihat dulu coy. Teleport car crash. Agubrag. Apa nih? Oh, ya ampun bener-bener dari belakang ada pesawat begitu serem amat. Langsung kecelakaan ini satu komplek coy. Agubrag lagi nih. Kita teleport. Nah lo coy banyak amat. Itu banyak amat. Satu kota jadi hancur gara-gara Thanos. Nggak ada obat emang coy. Lebih parah dari Monster The Gate ternyata. Monster The Gate tuh menang keren doang. Ya ampun itu ada mobil apaan lagi.
mobil semen lu bawa kemari di material kehilangan itu. Gimana sih lu? Kita coba lagi coy. Kita tabrakin ke orang nih, polisi ngapain sih? Kita lompat dulu. Lompat dikit dong. Ya elah, gua baru lompatnya udah berdarah. Ini gimana dah? Ya udah mati dia. Baru lompatnya udah berdarah, udah mati deh coy. Gimana gua tabrakin lu? Kita coba tabrakin dia coy. Meninggal nih, gua tahan yang lama nih coy. Gua tahan yang lama pasti keluar banyak. Oh, mana? Ya, enggak ada yang kena. Kena pagar semua, Pak. Oke, kita coba lagi. Set. Enggak ada yang kena, coy. Di sini ada pagar-pagar rusuh. Kita ganti spot dulu, ganti spot. Tidak terlalu bagus ini, coy. Ada helikopter. Helikopter kita bisa tabrakin enggak ya? Kita coba dulu, coy. Gubrek. Bus semua itu, bus pariwisata ditabrakin ke polisi, sadis sekali coy. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi, sadis banget dong. Mobil truk mau kemana kamu? Aduh, sini. Agubrak, nah lo, kan? Kagak robat ini coy. Ini lagi ada truk beginian dah. Gua baru ngeliat ada truk beginian di GTA coy. Ya sudah. Kita lanjut lagi dulu. Ini bus ada orangnya. Ini bus yang gua keluarin kan? Kok ada orangnya coy? Nah, bentarin gua coba lagi. Kita keluarin enggak usah terlalu banyak, satu aja. Apakah ada orangnya? Ada monyet dong. Itu lihat coy, ada monyet yang ngendarain ya. Ampun. Beneran ada orang. Orangnya monyet bener-bener yang ngendarain, kocak. Gua kira orang. Kita coba lagi, coba lagi. Emang yang ngendarain binatang apa? Kita coba lagi coy. Keluarin satu. Oke, satu ya satu. Yang ngeluarin monyet ya. Ampun. Ini monyet datang dari mana sih? Kayak ini dari kebun binatang punya Thanos deh. Kita coba keluarin lagi satu terakhir. Apakah bener monyet? Monyet mana monyet? Monyet coy. Monyet. Monyet bisa naik mobil dong. Monyetnya kita habisin sama teman-temannya nih. Aku greg. Ada pesawat juga, sadis banget dah. Ini pesawat apa ya? Pesawat capung nih coy. Kita lanjut lagi ke skill selanjutnya. Di sebelah sini ada skill merubah orang menjadi monyet. Monyet bukan sih? Dari gambarnya ini monyet coy. Kita bakalan coba dulu ya kan. Merubah orang menjadi monyet. Kok gak berubah dia? Monyet. Oh bukan coy. Jadi doggy. Kok lucu. Jadi doggy bisa dirubah lagi gak? Bentaran coy, gue penasaran. Apakah doggy bisa? Yaelah, keserempet dikit modir. Sini-sini polisi. Jadi doggy. Jadi ayam. Bodoh lah. Polisinya jadi ayam. Ayam berubah lagi. Jadi babi. Berubah-ubah coy. Mantap jiwa. Kita bisa berubah orang menjadi banyak hewan. Abubrak. Jadi doggy lagi lu. Memem lu. Doggy bagus lagi. Terus bisa jadikan paus dong. Bayangkan berubah bus jadi ikan paus coy. Pausnya langsung tewas karena gak ada air. Aki-aki jadi rusak. Bagus. Kita coba mobil. Mobil biasa jadi apa? Mobil biasa jadikan hiu. Orangnya jadi doggy. Mantep banget mod ya dah. Kita coba lagi. Jadikan paus terus kah? Oh enggak coy. Nih jadi apa? Makhluk apa? Oh sapi coy. Jadi sapi. Mantap sekali. Jadi apa? Bim salah bim jadi paus. Jadi paus. Ya paus mulu coy. Jadi paus kalau enggak sapi. Kalau enggak jadi hiu. Kalau makhluk yang gede mungkin jadi hiu coy. Nah ini apa nih? Jadi apa nih kereta? Jadi paus. Oh satu blok coy. Satu blok jadi paus, satu blok jadi ginian, satu blok jadi ginian, jadi sapi, jadi paus. Hewannya nggak terlalu banyak tapi ya lumayan lah ya. Nggak bisa jadi macan apa? Oh nih ada juga nih paus orka nih coy. Terus orangnya jadi doggy. Jadi monyet, ya monyet mati. Monyet jadi mati dong, bangun. Oh bisa dihidupin lagi coy. Bisa dihidupin lagi menjadi doggy. Dan doggynya kan diserang. Gua lu yang mati kocak. Berani-beranian lagi nyerang gua dah. Kabur. Ampun dah, kabur lu sono kocak. Santuy dulu ya kan. Nih kok ada orang santuy sekali nih coy. Lagi istirahat kerja ngerokok dulu ya kan. Ngerokok dari mana lu kocak. Jadi monyet lu, monyet bener-bener. Monyet gaming bener-bener. Kabur deh coy. Monyetnya kabur. Monyetnya lucu banget dah. Gua maran gak berubah jadi monyet. Monyet gak ada kayak coy. Apa gua kurang lengkap meren ya? Mungkin maran hewan-hewannya gua kurang lengkap. Itu ada monyet dong, lucu sekali. Polisi-polisi kita berubah-berubah dulu. Ya ampun. Diseruduk langsung mati dah. Thanos terlalu kuat ini sumpah. Selanjutnya apa nih? Ada lambang darah begini coy. Apa nih? Oh. Ngerubah orang menjadi cairan. Ini pakai soul stone ya? Bukan. Pakai reality stone ini coy. Merubah orang menjadi air. Water.
mantap jiwa. Pakai Realty Stone. Soalnya warna merah. Merah Realty Stone bukan sih? Gua gak tahu coy. Saya lupa nama-nama stone-nya. Yang merah ini kalau nggak salah untuk mengubah realita kehidupan. Mantap jiwa. Oh, laser ini coy. Ternyata bisa laser. Mana? Helikopter. Gua coba incar pesawat, pesawat. Gua penasaran apakah bisa ngincar pesawat coy. Kita sambil lompat, 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 lompat. Tuh, 2, 3. Pesawat, jadi air. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe coy ya. Serangannya nggak terlalu jauh. Ini kalau gua jalan doang meleduk pada dah. Tapi Thanos nggak ngapa-ngapa coy. Thanos terlalu kuat. Makhluk-makhluk di GTA mana bisa ngebunuh gua kocak ya. Ampun, ditabrak kayak hancur tuh mobil. Gimana deh? Jadi air lu pada lu. Tabrak gua, tabrak gua, ayo tabrak gua. Tabrak. Ini kayak hulek ya. Lompatannya kayak hulek coy. Lumayan rusuh. Tuh ada siapa tuh? Waduh, ada abang-abang coy. Hey bang, mau kemana bang? Ya ampun. Ada yang lagi pacaran coy, enggak? Lagi ngobrol-ngobrol nih bocah. Jadi air lu. Bim, salah bim jadi apa? Jadi air. Air. Air mah, air mah. Mah air mah becebok. Mobilnya hilang tapi orangnya masih hidup. Ya sudah lah, bablah. Daripada kamu masih hidup menjadi manusia nyusahin, mendingan kamu menjadi kelinci. Bagus sekali coy. Oke, kita lanjut lagi di sebelah sini kayaknya buat ngerubah orang menjadi batu. Kutuk kau jadi batu. Mantap jiwa coy. Thanos menjadi emaknya Malin Kundang, bisa mengutuk orang menjadi batu. Kita coba lagi. Kukutuk kau jadi batu. Nah lo, mobil menjadi batu raksasa coy. Batu bisa dirubah jadi batu gak? Batu jadi batu. Gak bisa coy. Orangnya mana tadi? Ini ya. Batu kamu. Nah lo, jadi batu coy. Ini jadi emaknya Malin Kundang nih. Tukang ngerubah orang menjadi batu. Didorongnya pada mental dah mobil dah. Hey, polisi keluar. Ini masih hidup gak nih polisinya nih? Papol keluar papol. Oke, masih selamat nih coy. Ngapa nutup pintu kocak? Hey, keluar rey. Waduh papol. Coba Thanos naik mobil bisa gak? Thanos naik mobil dong. Ditembak dari luar dong. Kurang ajar kamu. Kukutuk kau jadi batu ya. Kukutuk kau. Mamam. Dikutuk dua kali menjadi asap coy. Kalau dikutuk dua kali menjadi asap. Kabur kemana kamu tiga orang eh? Mau kabur kemana kamu jadi batu satu-satu? Mamam, terkutuk kue. Kita indes. Oh, dilindes juga mati coy. Ya sudah, ini batunya jadi gede. Batunya biasa aja sih. Batunya tuh semua sama kalau misalnya mobil. Terus batunya sama kan? Eh coy. Gue nyari orang. Ini soalnya buat merubah orang menjadi batu gaming. Pertama kita rubah orang dulu menjadi monyet atau ikan paus, penasaran. Menjadi sapi, terus habis itu kita rubah menjadi batu. Coba. Aku brag. Sapinya bentuknya begini, coy. Sapinya ada kakinya begini. Jadi asap lah. Ngapain sih polisi-polisi, ampun dah. Helikopter, mah helikopter. Kok sepi sekali ini, coy? Harusnya bintang 5 nih. Nah, ini dia nih, coy. Jadi batu kamu, helikopter. Mantap lah ya. Ya sudah. Skill jadi batu kita ganti. Selanjutnya di sebelah sini gue punya skill Steel Soul. Apa nih? Steel tuh artinya nyolong, soul itu jiwa. Berarti kita mencolong jiwa. Mencuri jiwa nih, coy. Kita coba. Nah, lo, kita isep, coy. Diisep nyawa orang isep. Oh, diisep kayak gini, coy. Mantap jiwa, ada. Ada nyawanya begini kayak isep. Lumayan bagus lah ya. Ini beda sama The Gate coy. Kalau The Gate begitu doang, ini lumayan bagus. Soalnya kita bisa menghisap jiwa-jiwa polisi yang lagi mikir negatif kamu ya. Terbagus coy. Kalau mobil bisa gak? Menghisap jiwa mobil. Mana bisa kocak, bisa nonjok ini. Gua kira Thanos gak bisa nonjok coy. Taunya bisa. Aku berang. Ya begini doang sih coy. Kita coba isap yang ada di atas. Ada helikopter rusuh. Kita isap yang ada di atas. Mamam, satu mati tuh. Helikopter jatuh. Pilotnya kita isap. Meninggal kamu, meninggal. Mana lagi helikopter? Helikopter kok tidak ada lagi coy. Ngapa Thanos pakai ginian kocak? Thanos pakai apaan? Coba pakai parasut. Thanos pakai parasut kok lucu gitu loh. Ya sudahlah ya.
menghisap jiwa begini aja coy, tidak terlalu spesial. Kita lanjut lagi. Skill Meteor. Sumpah. Ini helikopter terlalu sadis coy. Nyusruk. Enggak gua apa-apain, nyusruk deh coy. Mana lagi nih? Gua di basoka doang makan di meteor. Gubrag. Mati deh nih coy. Mana? Ketiban meteor, meter nyangkut bener-bener kayak layangan itu. Mantap jiwa coy meteor. Kita coba lagi. Kebis. Meteor kecil atau gede ya? Ini kecil nih. Oh, ada kecil ada gede coy. Kita coba meteor kecil dulu ya kan, tapi korbannya enggak ada. Ngincer enggak sih? Apakah ngincer dong? Enggak mati tapi dia coy. Kuat banget ini mobil. Gubrag. Enggak kena kah? Enggak kena ini kok mobil, mantap sekali. Menghindari 3 meteor. Enggak coy. Ketiban yang satu. Apa warna mobil lah? Bukan coy ini. Ketiban. Mobil polisi. Tiban, mem lo kan. Kita coba yang gede. Gubrag. Mana? Kan. Meteor segede gaban hancur, benar-benar hancur. Mana lagi coy helikopter? Gue paling seneng tuh helikopter. Gubrag. Mana nih? Kan lihat sendiri coy. Lihat sendiri kesadisan Thanos Gaming. Enggak ada obat ya, Bang. Meteor sedang. Sedang semana nih? Oh ini ada banyak coy. Kalau sedang tuh ada banyak. Jeger. Lumayan lah ya. Kalau sedikit tuh cuman satu. Kalau gede tuh sadis ini coy. Legubrag. Nah. Mantap sekali. Bener-bener mau Thanos gak ada obat. Oh. Jeger, kok gak kena dia? Jago juga nih ngindarinnya coy. Kita lihat ikutin. Gak kena. Masih belum kena coy. Ini gua ngenain apa coba? Kenain yang benar dong kocak. Ngenain truk segede gini gak pada kena ada. Lumayan sadis. Jadi batu-batu begini coy. Ya sudah lah, kita lanjut lagi aja. Selanjutnya sebelah sini gua punya apa nih? Ini apa coy? Oh ini penghancur coy. Pakai batu penghancur. Apa sih namanya? Power Stone ya? Kalau nggak salah namanya Power Stone coy, yang ungu. Batu penghancur, nggak terlalu spesial. Tapi ya sudah lah ya. Kita coba sambil terbang nih helikopter gua gubra gini. Kita hancurin nih coy, mana? Nggak kena. Nggak habis-habis, mantep banget. Nggak jatuh-jatuh gue coy, helikopter. Itu pesawat. Mana pesawatnya? Pesawatnya jauh pak. Mana bisa incer. Nggak nyampe dong, gue pengen incer pesawat padahal. Ya sudah lah, lumayan bagus untuk menghancurkan kota. Tapi ya udah banyak skill yang begini coy. Ujung-ujungnya ini laser pokoknya lah. Power Stone kekuatannya lumayan bagus. Kita coba ganti skill apa nih? Snap finger. Ini mungkin trade aja kali. Black hole. Apa nih black hole? Kita coba black hole. Oh, orangnya. Orangnya masuk ke black hole jadi asap dong. Mantap sekali coy, ini makhluk jadi asap. Masuk kamu jadi asap. Kalau enggak salah juga bisa bikin black hole yang agak gede coy. Kita coba. Ayo, tarik. Nah, lu pada masuk coy. Mam, lu pada masuk lah kan? Black hole ini menarik para manusia yang ada di sekitarnya. Bukan cuma manusia tapi genderuwo juga. Oke, ini coba mobil-mobil kita tarik. Mobil-mobil apa ketarik? Ketarik coy. Nah lo, terus tarik terus. Mana? Udah gitu dong. Kita coba bikin yang super gede kali. Yang super gede mana nih coy? Nah lo, tarik semuanya. Semua tertarik ke dalam black hole ini. Waduh mantap sekali coy. Ini lagi helikopter tarik. Helikopter tarik dong. Hey. Jangkauannya nggak sampai helikopter kah? Tarik dong. Kalau di atas ya nggak kena coy. Agak susah ini. Ya sudahlah. Intinya ini bisa bikin black hole yang lumayan sadis. Lihat sendiri coy. Semua orang ketarik dan auto meninggal kalau masuk ke dalam black hole ini. Kita coba lagi yang lain. Di sebelah sini snap finger. Snap finger ini buat ini kan? Ilang-ilangin orang coy.
Mana orang? Kita coba cari dulu orang, coy. Kalau nggak salah Snapfinger untuk menghilangkan manusia-manusia yang tidak bermanfaat untuk dunia. Mana coy? Apa kocak? Lah, oh hilang dia, oh satu orang doang. Bisa banyak kah? Satu orang doang yang jadi debu, coy. Nah, lo menjadi debu. Gua kira banyak, Pak. Ya sudah lah ya, ternyata orang-orangnya nggak pada hilang juga. Eh, hilang dong. Pada hilang, coy. Orang-orang mendadak pada hilang. Gua kira cuma satu doang. Lagi coba lagi. Set. Pada hilang, coy. Orang-orang, coy. Pada menghilang dari dunia ini, tuh kan. Pada macet tapi nggak ada pengendaranya. Kita coba ganti dulu skillnya. Ternyata Thanos bisa nampol juga, coy. Terus kalau nggak salah ini bisa teleport ya. Bisa masuk ke dalam portal. Nah lo mana? Kok mau masuk? Saya mau masuk dong. Oh ini teleportnya nggak terlalu jauh. Kita teleport ke atas gedung, misalnya. Coba. Set, masuk ya kan? Jatuh kocak. Ke atas gedung sebelah sono. Oke, tuh 2, 3. Set. Jatuh, coy. Ya sudah, intinya ini mau Thanos. Gua nggak tahu lengkap apa enggak. Kalian bisa komen di bawah ini gue nge-showcase lengkap apa enggak, karena saya masih belum terlalu ngerti showcase-showcase begini, coy. Ya sudah. Thank you yang sudah nemenin dari tadi. Kita sudahi saja dulu live stream kita, live stream episode kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk like-nya sebanyak-banyaknya biar kita lanjutin terus modnya. Ini karena banyak yang request mod Thanos, jadi gue showcase nih, coy, mod Thanos nih. Coba kalian komen mau di showcase apa lagi yang kira-kira seru. Aku berrek. Kan ketiban bener-bener lo. Ya sudah, mungkin segini aja lu episode kita kali ini. Sampai jumpa di ini. Ngapain sih, bocah?